TV'yi mi? Arkadaş tanesi olsun. Rentetan roket dari jalur Gaza kembali menghujani wilayah Tel Aviv, Israel. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Jumat 3 November 2023. Terdengar suara sirene peringatan serangan udara di Tel Aviv. Warga merekam dari dalam bangunan suasana mencekam dengan cahaya di langit. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan roket besar-besaran dari jalur Gaza menyambangi ke Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel juga tampak beroperasi. Dikutip Times of Israel, 4 roket dari Gaza telah dicegat di Tel Aviv dan Israel tengah oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome, kata pihak berwenang. Belum ada laporan mengenai cedera atau kerusakan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. İyi mi? Arkadaş tanesi olsun.